Saya ingin buat sedikit penjelasan berkaitan dengan laporan tulis yang telah dibuat oleh pihak Abu Haji dan juga beberapa akhbar telah menyatakan bahawa tempat lebih 22 juta dana tabung haji untuk politik. Saya ingin menekankan di sini bahawa apa yang menyatakan dalam laporan polis itu sememangnya saya tengah menanti polis panggil saya untuk saya beri kerjasama penuh kepada pihak polis. Walau bagaimanapun, saya menyatakan di sini ini adalah program Yayasan Tabung Haji pada tahun 2017 yang mana kecenderungan kita adalah untuk membantu kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira fahaman politik. Kita telah lakukan pelbagai program, iaitu program untuk orang kurang upaya, program untuk ibu-ibu tunggal, miskin, dan program ziarah kasih Jom Bantu Rakyat, program ziarah kasih Ramadan selama setahun.